Halo pemirsa El Shinta TV, senang sekali saya Arabet dapat hadir kembali program kesayangan kita yaitu Kisi Kisi. Kisi Kisi kali ini berada di daerah Bogor, tepatnya di Bojonggede. Nah, sekarang saya mau mengajak pemirsa nih untuk melihat usaha Ibu Lisa, katanya ada minuman kesehatan. Minuman yang terbaik untuk kesehatan. Daripada penasaran seperti apa liputannya? Ayo ikutin saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Lisa. Apa kabar? Apa kabar, Bu? Alhamdulillah. Sehat, baik. Bu? Alhamdulillah. Nah, pemirsa Kisi-Kisi, ya. Ini dia Ibu Lisa yang punya ya. Usaha minuman kesehatan, Bu, ya. Betul. Namanya apa, Bu? Namanya Fagreta. Apa itu Fagreta, Bu? Fagreta itu singkatan dari putri-putri saya, kan ada dua nih. Yeah. Yang pertama namanya Fania, yang kedua namanya Agreta. Jadi kita singkat biar adil. Jadi namanya Fagreta. Fagreta, Bu, ya. Iya, betul. Nah, ini kan Fagreta ini bahan baku utamanya itu kan tumbuh-tumbuhan yang alami, betul, Bu, ya. Betul. Itu apa aja, Bu, rempah-rempahnya, Bu? Rempah-rempahnya kita pakai jahe merah, oke. Okay. Biang kunyit, temulawak sama kunyit putih. Oke. Okay. Hmm. Dan secara umum, nah ntar dulu saya kasih tahu dulu, ini kan ya. Bahan-bahannya nih. Nah, ya. Nah, bahan-bahan yang digunakan, bahan utamanya nih pemirsa. Dan nggak semua, maksudnya artinya ada pemilihan tertentu bagaimana cara apa pemilihan bahan yang bagus. Betul. Untuk menghasilkan produk yang bagus juga. Betul, Bu, ya. Betul. Nah, kemudian tentunya ada hal yang mendasari kenapa Ibu mendirikan atau membuat usaha Fagreta ini. Ya. Awal mulanya sih semenjak riset itu kan kebetulan ibu saya kan memang mengkonsumsi temulawak. Nah, ini temulawak ini karena beliau itu kan sakit hepatitis. Oke. Nah, di sini itu kan ada kandungan kurkuma yang memang untuk hati, ya. Nah, beliau itu dulu itu selalu mengkonsumsinya itu dengan direbus. Oh. Nah, lama-lama kok terinspirasi nih, gitu loh. Yeah. Terinspirasi daripada ngerebusin terus, kenapa sih kita nggak coba untuk yang instan? Okay. Jadi dibuatlah minuman instan serbuknya. Jadi nanti tinggal seduh aja. Jadi lebih efisien di waktu. Yeah. Ternyata itu yang menginspirasi, Bu. Jadi betul. Kan buat usaha juga nggak buat usaha dari sisi bisnis, tapi bagaimana buat usaha yang berfungsi untuk kesehatan, betul, Bu, ya? Betul, betul. Oke, okay. Ini ada apa aja produknya, Bu? Sebetulnya bahan baku utamanya memang rempah-rempah ini, okay. Yang kita pilih langsung dari pasarnya itu jadi berkualitas, dijamin untuk yang berkualitas. Nah, selain itu kita ada campuran rempah-rempah lainnya, bahan pendukungnya. Mau lihat? Boleh, mau dong tentunya. Enggak. Yuk, silakan masuk, yuk. Ayo pemirsa, kita lihat yuk secara detailnya. Yuk, mari, silakan. Jadi ini nih, Mas, produk-produk yang tadi bahan bakunya di depan. Produk Fagreta, betul, ya. Betul, yang nah, serbuknya. Ini salah satu jenis dari produk Fagreta, pemirsa. Hmm. Ini yang biang kunyit, betul. Bu, ya. Oke, kan ada 5, Bu, ya. Betul. Apa aja, Bu? Biang kunyit, temulawak, okay. Kunyit putih, jahe merah, dan depletok yang terbaru. Oke, nah ini untuk kemasan yang ekonomis. Ini kemasan yang 75 gram. 75 gram. Ya, untuk 5 kali seduh. Oke, nah ini kita lihat nih pemirsa nih. Ini untuk yang kemasan 250 gram, Bu, ya. Betul, kemasan besar. Kemasan besar. Oke. Nah, entah sebentar, Bu, sebelum kita beralih ke kemasan lain, ini saya baca nih cara penyajian, pemirsa. Betul. Oh, oke. Ini tuang 3 sendok teh. Iya. Berarti ini berarti bisa dipakai berkali-kali nih. Betul, okay. Lebih efisien pula, dan ini kan bentuknya kita pakai zipper. Jadi okay. Setelah selesai kita bisa tutup lagi, jadi lebih aman. Aman, ya. Kualitasnya di suhu ruang. Di suhu ruang emang berapa lama kekuatannya? Kekuatannya kita bisa 6 bulan kita asal di suhu ruang. Jadi lebih awet. Oke, lumayan lama. Iya. Ini komposisinya benar-benar tanpa ada ini, pemirsa nih. Nggak ada apa? Bahan pengawet. Bahan pengawet, benar alami. Biang kunyit, gula, kayu manis, cengkeh. Nah, iya. Wah, keren-keren. Nih, bahan tambahannya seperti ini nih, Mas. Kita. Oke, ada apa aja, Bu? Ada kayu manis. Kasih tahu dong, Bu, ke pemirsa, Bu. Nih. Nah. Kita menggunakan bahan-bahan campuran yang alami. Oke. Seperti kayu manis, cengkeh. Ini khusus untuk yang 4 varian. Yang tadi, biang kunyit, temulawak, jahe merah, dan temulawak.
Oke, temulawak. Ah, satu lagi. Banyak sih produknya, jadi lupa. Nah, terus yang membedakan, tadi kan ada satu berarti. Ya, The Pletok itu produk terbaru kita. Okay. Nah, itu jahe merah secang. Jadi ditambahnya dengan kayu secang. Oh, yang ini. Ya, yang betul. Nanti jadi merah seperti ini. Ini bisa diminum dengan air dingin, es batu, bisa juga dengan hangat. Waduh. Nah, ini campurannya lebih banyak lagi rempah-rempahnya. Rempah-rempahnya. Iya, ada pala, kapulaga, serai, pandan, okay, dan okay. Lain-lain. Nah, dijamin segar deh. Dijamin segar ya, bahan alami gue. Iya. Nah, ini kita beralih lagi nih ke kemasan produk lainnya. Ini ya, kemasan yang botol, Bu, ya? Betul. Okay. Yang terbaru, kunyit asam. Kunyit asam, ya? Betul. Tapi untuk semua jenis produk Pagreta itu memang tersedia di, apa maksudnya, tiga packaging ini, ya? Maksudnya ukurannya ada yang besar, kecil, kemudian kemasan botol ini, ya? Enggak. Kalau untuk yang botol, ini khusus untuk kunyit asam dan The Pletok aja. Okay. Kalau yang lainnya hanya kemasan serbuk. Karena okay. Ini hanya bisa diminum untuk yang dingin. Kayak The Pletok kan enak tuh, dingin. Betul. Minum dingin, seger. Seger. Ya. Lagi panas-panas nih. Ya. Nah, kalau juga sama. Untuk apa kemasan botol ini, ini kekuatannya berapa lama? Kalau untuk kunyit asam kita seminggu paling. Seminggu, makanya ya, kita harus, tapi posisinya di showcase ya, di kulkas atau dengan beku. Seperti itu. Oke. Okay. Ini kan apa? Ngomong-ngomong kan, bukan ngomong-ngomong sih, dengar-dengar yang Ibu ceritakan produksinya ini benar-benar apa ya, dengan cara yang memang benar-benar biar gimana caranya selalu fresh bahannya, Bu, ya. Betul. Jadi gimana, Bu, jelasin dulu. Betul. Kita ini pembuatan itu setiap hari dengan minimal pembuatan itu 6 kilo. Oh. Setiap hari kita proses, jadi selalu produk kita itu yang terbaru. Jadi kita tidak pernah mengendap. Jadi hari ini buat, besok untuk pengiriman. Hari ini buat, besok untuk pengiriman. Seperti itu. Jadi tidak mengendap lama di sini. Seperti itu. Berarti jadi emang fresh nyampe ke customer-nya. Fresh, sirkulasi juga cepat, Bu, ya. Betul. Oke. Seperti itu. Nah, ini ngomong-ngomong kemasan apa nih, Bu? Untuk apa sih? Ini. Hah? Ini kebetulan baru kita lagi mau coba untuk desain paper bag-nya, Mas. Jadi kalau kita ada customer beli kan bisa kelihatan dong produknya gitu. Betul, kan. Jadi nggak di kantong plastik, kan sekarang sudah nggak boleh. Betul. Kita kan. Jadi betul, menggunakan paper bag ini seperti ini. Jadi pada saat orang beli itu bisa ngelihat produk kita. Apa sih sebetulnya di dalamnya? Seperti itu. Oh. Jadi mewakili. Mewakili, benar. Nah, dalam satu paper bag ini ada berapa jenis varian? Berada berapa juga jumlah ininya? Kemasannya? Ini bisa masuk untuk yang besar itu bisa masuk 3. 3. Kalau untuk yang kemasan kecil itu bisa masuk 6. Masuk 6, ya? Betul. Oke, oke. Begitu. Bu, ngomong-ngomong pembuatan ini nih, yang Pagreta ini, Ibu, apa? Setiap hari itu kan ada 5 ya jenisnya? Betul. 5 jenis itu produksi setiap hari? Setiap hari, tapi kita yang best seller itu memang di 3 produk. Apa tuh? The Pletok, jahe merah, sama biang kunyit. Biang kunyit, ya? Ya, dan itu best seller dan tiap hari kita memang produksi. Gitu. Oh, oke. Okay. Bu, apa namanya? Gini, Bu, kasih tahu dong, Bu, cara buatnya, Bu. Pengen lihat ya, mau, proses pembuatannya ya. Mau pemirsa, ya. Apa nih, sekarang Ibu mau ajak saya dan pemirsa untuk apa buat yang jenis apa nih, Bu? Oh, kita buat yang biang kunyit, ya. Biang kunyit? Kita buat proses pembuatan sampai serbuknya nanti biang kunyit. Oke, gitu, pas pembuatan. Mau lihat yuk? Oke, pasti mau lihat. Mari kita ke belakang yuk. Ayo pemirsa, kita lihat bagaimana proses pembuatan salah satu produk Pagreta itu biang kunyit. Ayo, Bu. Boleh, siap yuk. Produksinya, kenalin produksinya. Komisarisnya, Pagretanya, suami saya, kebetulan. Aduh. Ini proses pemasakan biang kunyit yang tadi kita ceritakan di depan. Oke, makan pertama awal-awalnya nih, biasanya tahap yang dilakukan apa, Pak, untuk membuat biang kunyit ini? Jadi biang kunyit ini awalnya dipilih dulu mana kunyit yang bagus, nanti dicuci, bersih, sampai kotornya sudah nggak ada. Setelah itu, baru nanti dipotong-potong. Dipotong-potong, oke. Kecil. Habis itu setelah iris baru kita blender. Nah, kita blender nanti kita ambil sarinya, kita pakai saring. Disaring, okay. Nanti pakai
kain yang biasanya untuk saringan itu. Saringannya ya. Jabe saringnya. Jabe saringnya. Oke. Okay. Ini ngomong-ngomong Pak Bu, kunyit yang dipakai ini kunyit apa? Kita pakai kunyit yang kunyit Mas. Kenapa? Yang, karena rasa. Kalau yang kunyit itu rasanya agak tidak langu kayak kunyit buat masak gitu loh. Beda. Beda. Kalau kunyit yang kecil itu rasanya itu kalau di minum itu enggak terasa langu kayak orang kampung langu gitu rasanya itu di leher gitu loh. Jadi kebanyakan orang itu kurang suka. Kayak masih ada nyakut-nyakut. Iya, nyakut-nyakut. Kalau yang kunyit ini enggak ada rasa manisnya gitu. Jadi akhirnya dia lebih banyak. Oke. Penasaran kan kita cobain ya kalau ada hasilnya gimana ya. Bisa, ya. Ada tuh nanti di depan. Mas bisa coba ada yang dingin, ada yang hangat. Oke. Nah, ini Bapak namanya lagi proses apa nih? Sebutannya masakan ini pengkristalan. Ya, jadi kurang lebih masaknya ini 2 jam sampai jadi kristal kering. 2 jam. Ya. Oh, untuk yang 2 jam ini hanya biang kunyit aja atau semuanya? Nah, kalau untuk 2 jam ini seperti biang kunyit, temu putih sama temulawak. Tapi kalau untuk jahe, dia itu melebihi dari 2 jam karena dia mengandung minyak. Jadi kekeringnya itu agak lama. Oh, karena faktor minyak itu ya, penentu berapa lama. Kalau kunyit itu bisa hampir 3 jam. Hampir 3 jam ya. Oke. Pak, ini Bu, saya lihat ada ini rempah-rempah apa? Ini kita menggunakan cengkeh biar ada rasa hangatnya sama kayu manis. Jadi baunya itu orang minum itu enggak gitu cium bau aromanya nggak kunyit banget ya, jadi berkolaborasi itu rempah-rempahnya. Buat Mas sengaja ya. Dan ciri khasnya nih Mas. Oke. Kita cengkeh, kayu manis, kita akan tetap dimasukkan ke packaging kita. Kan kalau kemasan lain kan cenderung hanya sebuknya aja. Iya. Yeah. Jadi kita ini tetap kita utamakan tuh cengkeh sama kayu manis. Jadi pada saat nanti diseduh, cengkehnya akan ada. Akan ada. Kayu manisnya ada seperti itu. Jadi tetap ada kan ada di packaging kita. Oke. Ciri khas dari Fagreta seperti itu. Jadi bukan hanya dari rempah-rempah yang berkolaborasi, tapi ketika diseduh pun semua berkolaborasi ya. Karena biar orang tuh lihat, kadang-kadang orang tahu, wah ini minuman kunyit cengkeh, mana cengkehnya? Kita ada kelihatan gitu. Jadi kita tidak konsumen tidak merasa dibohongin. Iya, benar-benar. Oke, kemudian nih biasa setelah proses ini yang Bapak lakukan ini, itu proses apa lagi biasanya Pak? Nah, nanti setelah kering, kami kristal, nanti kita saring. Jadi kan awalnya itu di sini tuh tidak menjadi kristal kecil semua kayak pasir gitu loh. Masih ada gumpal-gumpalannya. Oke. Nah, nanti baru kita saring, kita bersihin, kita pilihin, nanti baru habis itu kita halusin langsung di campur-campur ya. Oke. Ini lagi begini aromanya enak ya, aroma rempah-rempahnya emang nggak bisa ciri apa ya, nggak bisa dibohongi boleh. Ciri khasnya ya. Ciri khas. Oke. Oh, setelah 2 jam hasilnya begini. Tuh, nah, ini diapain lagi nih? Kita ayak, jadi biar apa bubuknya itu rata. Jadi nanti ada kelebihan begini, kita pisahkan, langsung kita blender lagi, jadi lebih dihaluskan. Nah, ini cengkeh dan kayu manisnya, kita nggak ikut blender, kita nggak buang lagi. Kita masukkan di sini, yang tadi saya sampaikan, masuk dalam packaging, seperti itu. Berarti benar-benar ini benar-benar di seleksi pastinya benar-benar halus banget Bu ya? Betul. Dan kekeringannya juga sudah di atas normal. Oke, nah kemudian setelah ini kan ada sisa-sisa tadi yang Ibu bilang mau di blender lagi ya? Di blender nanti kita saring lagi, masukin lagi ke sini. Oke, luar biasa nih ya. Untuk masalah ini kita membutuhkan waktu 2 jam. 2 jam, proses 2 jam sampai dengan kering seperti ini. Keren, luar biasa. Oke Bu, ini lagi ngapain Bu? Ini yang tadi habis kita lihat di ayak, disaring. Setelah dingin kita didiamkan ini sampai dengan proses dingin. Memang udah siap packaging. Oh, berarti nggak langsung di packaging tapi harus didinginkan dulu. Betul. Ya. Biasa berapa lama didinginkan? Ya, sekitar sejam 2 jam. Sejam 2 jam. Ya, itu sampai dingin karena agar awet di dalam kemasan sama tidak menggumpal nantinya. Oke, ini hasilnya kan
merata nih ya. Ya. Karena tadi juga saya lihat apinya juga nggak terlalu besar ya. Betul. Dan memang harus konsisten selama 2 jam ya. Betul. Wah, lumayan. Lumayan keringatnya ya. Capeknya. Olahraganya. Okay. Ini kalau sudah dingin begini, kita udah siap untuk masuk di kemasan. Di kemasan ya. Oke. Okay. Itu. Ini berarti langsung masuk di kemasan ya. Ya. Okay. Kita pakai kemasan yang ekonomis. Ekonomis. Ya, pakai kemasan yang 75 gram. Langsung benar-benar apa ya? Fresh nih langsung. Betul. Ya. Nggak pakai maksudnya diinapin berapa lama ya. Dulu. Betul. Makanya kita kan proses pembuatan tiap hari. Iya. Seperti untuk itu. Untuk menjaga kualitas juga. Ya. Betul, betul. Jadi agar di customer-nya pun tetap fresh, tidak lama di tempat seperti itu. Benar-benar. Dan kita gramnya pun memang asli ya. Itu kan 75 gram, tapi kita buat sampai 79 gram itu karena kemasannya sendiri sudah. Oh iya, karena kemasan, betul. Oh, ya. Berarti 75 4 gram lah karena kemasan ekonomis. Iya. Berarti 75 gram itu memang berat bersih ya, betul. Bukan berat kotor. Betul. Jadi udah pasti dalamnya juga kita tidak pakai abal-abal. Iya. Karena yang kita butuhkan itu di customer itu kan quality dan quantity-nya. Betul. Konsisten jangan sampai apa customer juga jadi puas dengan rasa dan hasilnya. Betul. Dia. Nah, ini tinggal di sealer. Di sealer ya. Iya. Oke. Tapi untuk proses yang membuat ini Bu, 2 jam betul. Itu Bu, 2 jam begini, gini butuh. Karena kita kan sabaran. Masih manual. Iya, betul. Tapi kan justru dengan ini hasilnya pun memang betul. Tidak bisa dibohongi ya. Betul, betul. Hasil yang maksudnya alami. Betul. Tanpa menggunakan apapun. Betul. Artinya yang apa yang bukan alami maksudnya. Iya. Gak ada tambahan bahan-bahan lain. Tambahan apapun yang tadi saya singgung pokoknya. Bahannya alami, produksinya alami, dan sehat untuk dikonsumsi. Betul, mantap deh. Nah pemirsa, tadi kita sudah diajak nih sama Ibu Lisa Bu ya untuk membuat salah satu produk Fagreta yaitu biang kunyit. Betul. Oke, manfaatnya banyak Bu ya, yang pasti baik untuk kesehatan. Betul. Karena produknya alami. Betul. Cara produksinya alami dan enak untuk dikonsumsi. Betul, pastinya sih itu. Pastinya Bu ya. Bu, ngomong-ngomong Bu, Fagreta ini sendiri Bu jualnya kemana aja sih Bu? Untuk saat ini pemasarannya kita sudah di IG, marketplace-nya di Facebook sama di Tokopedia. Namanya apa? Kalau di Facebook kita pakai minuman instan Fagreta. Bisa cari deh di situ, banyak itu. Testimoninya, semuanya, produknya ada di situ. Kemudian media sosial seperti Instagram? Instagram ada, kita pakai Jahe Merah Fagreta sama. Jahe underscore merah underscore Fagreta ya. Oke, kemudian ada nomor yang bisa dihubungi sama pemirsa ya? Bisa dong, ada nomornya, bisa di 0822-1078-1759, itu bisa dengan saya. Oke. Atau satu lagi di 0812-4105-4227, itu di suami saya. Dua-duanya kita marketing. Wes, mantap. Nah pemirsa, sebentar pemirsa ya. Bu, saya mau cicip salah satu produknya Bu ya. Boleh, silakan. Ini yang tadi kita buat. Buat ya? Ya. Oke. Diminum hangat, enak. Enak, dingin juga enak Bu ya. Yang pasti ada dingin. Bismillah. Wah, enak Bu. Maksudnya berasa hangat ya. Rempah-rempahnya juga enak. Dan cocok nih memang kalau untuk yang mungkin seperti kayak kurang enak badan dan sejenisnya Bu ya. Kalau biang kunyit itu sebetulnya karena ini kan herbal, maksudnya itu proses alami, jadi hanya untuk mencegah itu seperti kenamah, tipes, itu cocok sekali dengan biang kunyit. Kan ini ada yang kita buat itu namanya kunyit asam. Iya. Kita sama dari biang kunyit tapi dengan campuran asam jawanya. Coba, ini lebih enak diminum dingin loh. Oh ini dingin pemirsa nih, versi dinginnya. Gimana? Wah. Lebih seger kan? Bener pemirsa. Seger Bu. Lagi Bu. Enak Bu. Bener. Apa ya? Dia memang dari rempah-rempah kan? Betul. Tapi rempah-rempahnya itu
nggak begitu kuat tapi berasa gitu. Iya. Apa ya? Susah lah dibedain. Iya. Cobain aja pemirsa biar nggak penasaran, Ibu ya. Iya. Baik. Bu, ini iya, kalau kita bicara salah satu produknya Bu ya, kayak misalnya kan salah satu bahan bakunya itu ada jahe. Betul. Nah ini marketnya nih, selain tadi kan media sosial yang sudah sebutkan, itu biasa siapa aja yang pesan? Kebetulan kita itu sudah nasional dan alhamdulillah kita sudah ke luar negeri. Wih, jadi kemana Bu? Kita sudah ke Amerika, wih, ke Qatar, Cina, sama ke Malaysia dan Singapura. Waduh, luar biasa. Udah sampai luar negeri Bu. Sampai itu produk yang mana Bu? Jenis yang mana? Yang biasa dibawa, 55-nya. 55-nya? Iya, kalau di Belanda itu paling banyak itu temulawak dengan biangkunya. Oh, okay. Itu kita paling banyak konsumsi di sana. Kalau di Amerika itu karena dingin, jadi jahe merah. Jepang kita pakai pletok dan jahe merah. Tapi kalau Qatar hanya pletok karena dia bisa dibuat dingin juga kan, pakai es batu. Di Qatar lebih disukai. Oke, iya betul. Berarti benar salah. Ini salah satu alternatif juga nih pemirsa, minuman yang memang kalau kita ada suhu tertentu, misalnya kita lagi suhunya lagi dingin, suhunya betul, panas, tinggal disesuaikan aja ya. Iya, betul. Seperti itu. Luar biasa. Ini tadi kalau misalnya selain yang tadi sampai luar negeri nih Bu, kalau misalnya nih ada kayak acara, contoh lah nikahan, biasa kan ada minuman-minuman itu Bu. Ibu bisa nih menerima pesanan seperti itu? Bisa. Bisa ya? Bisa, seperti bubukan. Bubukan. Bahkan souvenir juga loh. Oh gitu. Kebetulan besok bulan April, awal April, dari salah satu bank BUMN ada souvenir pernikahan, minta kita menggunakan ini. Untuk VIP-nya, undangan VIP. Wih. Menggunakan ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah Bu ya. Sudah kesekian kali ordernya. Katanya beda dari yang lain loh katanya. Iya benar-benar. Alhamdulillah. Nah kemudian ini Bu, saya kita juga kasih tahu pemirsa ini kan khawatir kan ada rasa apa ya? Khawatir gitu ini minuman khawatir kesehatan, tapi gimana nih halal atau tidak? Dan di sini sudah ada label halal dari MUI-nya pemirsa. Nah Bu, saya lupa Bu, pemirsa kan penasaran juga Bu, jual ke sana ke sini harganya berapa? Harganya kita untuk yang ekonomis, yeah, yang ini kita ini dengan harga Rp18.000, murah meriah kan? Murah meriah. Yeah. Ini untuk 5 kali seduh. 5 kali seduh. Ya, jadi 5 kali minum ya. Oke, oke. Okay. Termasuk efisien, makanya dibilang ini namanya kemasan ekonomis. Betul, betul. Ada lagi untuk kemasan besar, seperti ini. Ini terima kasih. Nah, seperti ini kemasan besar yang memang orang sudah rajin kontinu untuk konsumsi, jadi tidak pakai kemasan ekonomi. Harganya hanya Rp45.000 saja. Oh, seperti itu. Terjangkau pemirsa ya. Iya. Untuk kesehatan Bu ya. Iya. Nah, kemudian untuk yang kemasan botol Bu, berapa harganya? Kalau yang botol ini yang tadi Mas minum, di toko itu kita hanya jual Rp7.000. Rp7.000? Iya, betul. Murah kan, murah meriah kan. Oke, oke. Seperti itu. Bu, apa namanya? Saya semangat banget ini Bu. Ah, minuman iya buat kesehatan sih Bu, jadi semangat. Ini Bu, ngomong-ngomong Bu, ini kan bagus buat kesehatan Bu ya. Tentunya orang banyak yang minat insya Allah Bu ya, untuk menjaga kesehatan juga. Ibu buka reseller gak? Kalau saya mau jadi reseller atau pemirsa jadi, mau jadi reseller, bisa? Buka, bisa. Kita sistemnya dropship, reseller bisa. Toko pun bisa kita masuk. Kalau dropship itu kita bisa packing dari sini langsung kita buy order gitu, jadi kita kirimkan, itu namanya kan dropship. Kalau reseller kita ini ada minimum pembelian, ini 8 bungkus ini kita sudah menggunakan harga reseller. Seperti itu. Ya, kalau yang besar itu kemasan besar itu 4 bungkus sudah bisa harga reseller. Sudah bisa ya? Iya, sudah dijamin banyak yang itu. Oke, cuma terjangkau Bu. Iya. Belakang itu apa Bu? Banyak banget sertifikat Bu. Apa aja Bu sertifikatnya Bu? Jelasin dong Bu. Yang satu itu NIB kan sekarang ini sudah online nih Mas, perizinannya. Nomor induk berusaha. Oke. Okay. Kita jadi sudah terdaftar di nomor induk berusaha seperti itu. Jadi insya Allah aman dan bisa untuk luar negeri juga. Oke. Okay. Dan yang satu lagi sertifikat halal. Sertifikat halal ya. Jadi produk kita sudah di
survei sudah dijamin kehalalannya. Bu, saya mau tahu dong Bu, harapan Ibu ke depannya mengenai Fagrita ini itu seperti apa Bu? Kalau harapan kita sih pengennya sih bisa Bu internasional ya yang pasti, karena kita kan membawa rempah-rempah Indonesia loh gitu, alami, kita bawa nama Indonesia. Dan alhamdulillah sampai saat ini kita sudah dibantu oleh dinas. Fagrita ini sudah di bawah dinas koperasi dan dinas Disperindak. Makanya kita bisa seperti ini gitu, alhamdulillahnya. Di support Bu ya? Iya. Ya alhamdulillah. Nah demikian pemirsa kisi-kisi liputan saya bersama Ibu Lisa ya mengenai Fagrita, minuman kesehatan dari produknya alami, bahannya alami, dan aman untuk dikonsumsi. Betul, Bu ya. Pastinya. Semoga liputan ini menjadi inspirasi untuk kita semua. Akhir kata saya Arabet, mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Gitu deh,